Okey, ini Huawei P60 Pro. Bila sebut mengenai peranti dua buah seri Huawei P, apa yang anda fikirkan? Sudah semestinya sebuah peranti mercu dengan naik taraf yang menarik dalam pelbagai aspek. Khususnya buat mereka yang gemar mengenai fotografi, bukan? Jadi kita tengok apa pula strategi Huawei pada kali ini. Adakah berbeza dengan sebelum ni? Kalau nak tahu, mari kami kongsikan. Benda pertama sudah tentulah pada sistem pemejaan yang lebih baik. Yang mana dekat sini, ini adalah peranti dengan kamera low light yang baik menurut Huawei. Pada tahun ini, mereka menggunakan sistem tri-camera utama yang terdiri dengan kamera ultra sensing 48MP utama, 13MP sudut ultra lebar dan 48MP periscope telephoto. Yang mana dekat sini zoom optik sehingga 10 kali dan juga zoom digital plus sehingga 100 kali. Apa yang lebih menarik apabila kamera hadapan 13MP-nya juga tak nak kalah, yang mana dekat sini dia boleh menangkap gambar yang berkualiti dan cantik untuk dijadikan kenangan. Huawei P60 Pro ni dia menggunakan sensor RYYB yang mana bukannya RGB tradisional. Ini bermakna ia memberikan lebih banyak jumlah cahaya masuk. Kemudian kamera pada peranti ini dia boleh menghasilkan gambar yang jelas dan berkualiti meskipun ditangkap dalam pencahayaan yang malam. Okey, part ni kami tak nak sembang panjang-panjang. Apa kata anda lihat sendiri hasil gambar yang kami ambil menggunakan Huawei P60 Pro ini? Kalau anda rasa tadi tu dah hebat, sebenarnya dia lagi hebat apabila sistem kamera X-Mesh dengan aperture yang boleh berubah-ubah di antara f4.0 hingga f1.4 digunakan di sini. Mungkin ada di antara anda yang kata, ini bukan perkara baru sebab mereka dah menggunakan pada Mate 50 Pro sebelum ini. Benar, tapi ini masih lagi ciri kamera yang menarik pada sebuah peranti pintar memandangkan industri kamera peranti pintar kini mula bergerak ke arah sebuah peranti dengan sensor yang lebih besar. Okey, contoh dalam kehidupan seharian. Bayangkan anda nak ambil gambar landscape yang meliputi mungkin bangunan, kota raya ataupun tumbuh-tumbuhan. Sokongan AI terbina di sini, dia secara bijak akan melaras aperture tu dengan betul untuk memerangkap cahaya yang secukupnya untuk menghasilkan butiran yang berkualiti. Kalau anda rasa masih tak cukup, okey, dekat sini juga kita ada kamera telephoto 48MP yang boleh anda gunakan untuk menangkap gambar low light yang berkualiti. Ini termasuklah gambar portrait pada pencahayaan malap tanpa perlu anda risau mengenai butiran yang hilang ataupun gambar tu menjadi gelap. Bukan itu saja, dekat sini juga sistem kameranya menggunakan pemprosesan Huawei SD Fusion Pro untuk meningkatkan kualiti image. Dan lebih menariknya lagi apabila kebolehan makro itu juga boleh digunakan pada sensor ini yang membolehkan anda menangkap gambar makro dari jauh. Dan sebagai pilihannya juga, anda boleh menggunakan mode super moon yang membolehkan anda menangkap gambar bulan, bintang serta langit yang lebih jelas. Baiklah, kesemua yang hebat ini tidak bermakna kalau peranti tak boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang, bukan? Jadi usah risau kerana Huawei P60 Pro ni dia mempunyai bateri 4815mAh yang diiklankan mampu bertahan sehari suntuk. Dan lagi bestnya di sini apabila Huawei juga menyertakan sistem pengecasan 88W bagi memendekkan waktu pengecasan yang dikatakan mampu mengecas peranti sehingga 50% dalam hanya 10 minit sahaja. Percaya atau tidak, anda mampu menikmati kesemua ciri hebat yang kami nyatakan tadi dalam sebuah peranti yang mempunyai nilai estetika sendiri. Nak pula Huawei P60 Pro dalam warna Rococo Pearl yang mampu mencipta nilai mewah dan juga bergaya. Menambahkan rasa premium tu lagi apabila peranti ini dikelilingi dengan bingkai logam yang keras dan juga kaca melengkung di kedua-dua sisi. Dan kalau anda nak tahu juga, kaca ini dilindungi dengan kaca Kunlun yang sama keras dengan Huawei Mate 50 Pro sebelum ni. Sebagainya lagi, isu mengenai Huawei App Gallery sering diperkatakan sebelum ni. Tapi tidak lagi untuk kali ini apabila ia telah ditambah baik untuk memberi manfaat kepada para pengguna. Yang mana kali ini anda boleh memuat turun pelbagai aplikasi popular seperti Grab, Shopee ataupun TikTok dengan mudah. Pendek kata, sebenarnya tak ada masalah untuk aplikasi ini sekiranya anda ingin berjunak-junak dengan peranti Huawei. Okey, apa yang dapat disimpulkan di sini, Huawei P60 Pro ni dia mempunyai resepi yang baik kalau digunakan dengan cara yang sepatutnya. Khususnya untuk aspek fotografi, ditambah pula dengan prestasi kamera yang setanding era Leica sebelum ni. Naik taraf dan perisian kamera juga menarik. Dalam arti kata mudah, tak ada Leica tak bermakna tamat segalanya. Sistem kamera X-Mesh juga masih mampu mengekalkan kemampuan fotografi Huawei yang dikenali ramai. Bagi anda yang berminat, jangan lupa dapatkan P60 Pro di pasaran sekarang. Bye!